Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahar Mecenan yang paling, paling kecil dan paling kecil. Sesuai dengan janji bahwa nih sarapan ala-ala Timur Tengah. Ala-ala Timur Tengah. Apa namanya nih? Martabak. Tapi martabaknya martabak Arab, bukan martabak Indonesia. Jadi lebih banyak isinya daripada telurnya. Betul. Lebih banyak daunnya. Lebih banyak daunnya. Nah, ini bawang supaya kelihatan apa namanya. Nah, bisa langsung dicoba ini. Silakan. Ya, Pak. Ya. Nah, ini betul. Jadi ini tamis memang beda dengan tamis-tamis biasa. Tamis ini rotinya di dalamnya ada isi ininya, kejunya. Oh. Nah, ini rasa keju di dalamnya. Nah, coba. Spesial. Ah, spesial ini. Dicoba. Coba. Di dalamnya ada ini, ada kejunya. Oh. Nah, bedanya itu. Kalau yang tamis-tamis biasa itu di dalamnya biasa. Rasanya seperti biskuit apa, tapi ini rasa keju. Modelnya kayak apa, Pak? Biskuit raksasa. Ya, biskuit raksasa. Enak, ya. Karena pakai keju. Beda ini memang. Pembuatannya juga beda. Ini beda sama ini. Ini sama. Nah, kalau ini, ya, ini temannya. Ini gulaba. Gulaba. Gulaba itu full yang kacang Sundan full. Sebenarnya kacang, ya, kacang Indonesia, tetapi di Arab Saudi itu kacang itu dinamakan full Sundani. Full Sundani, Sundan itu negara. Kenapa gitu? Mungkin kacang dari negara Sundan itu. Mungkin itu alasannya. Nah, ini full gulaba namanya. Full yang tadi yang kacang dari apa namanya? Dari Sudan. Dari Sudan masuk ke Arab Saudi. Mungkin karena pertamanya itu asal-usulnya datangnya dari Sudan, makanya dinamakan full Sudan di kacang ini. Tapi full Sudan, full isi kacang. Iya. Jadi rasa kacang. Kacang tanah atau kacang? Nah, itu kaitan dengan kacang yang ada. Kacang merah. Ini kayaknya bisa, Pak. Iya, bisa. Manis. Jadi setelah makan ini semua, baru nanti ini. Kalau ini campuran ini. Nah, ini campurannya ini. Jadi kalau makan ini, nah, bisa dicoba ini. Bisa dicoba. Coba. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Ayo, Pak. Ini pengantin lama semuanya. Pengantin bagus-bagus siapa? Enggak, enggak bagus ternyata. Ah, belum ninggalin. Nah, inilah memang kalau orang Indonesia, uniknya orang Indonesia itu mau sarapan, mau makan siang, mau makan malam. Nasi goreng. Nasi harus tetap ada. Ya. Mau nasi goreng, mau nasi putih, mau nasi segala jenis nasi harus ada.
dan didampingi oleh telur selamat. Nah ini Indonesia banget loh. Jadi memang orang Indonesia itu kalau hanya makanan seperti ini bukan makan, jajan. Yang benar-benar makan nih kalau ada nasinya. Nah, ada nasi ya sama yang lain. Tapi ada telurnya, ada ini yang sambil dengan teh. Nah, teh ini Masya Allah pagi-pagi makannya teh. Minumnya teh maksudnya. Ini informasi yang paling penting tuh ini laban. Jadi laban ini memang sejarahnya karena mungkin zaman sejarah Nabi dulu itu kan belum dokter juga mungkin belum begitu canggih belum ini ya mungkin ya cara mengobati orang itu ya cara mengobati orang sakit misalnya itu mungkin masih dengan syabi kalau bahasa dengan tradisional itu makanya kenapa diciptakan laban di Arab Saudi. Kalau di Turki itu ada ayran namanya. Ayran itu hampir sama sih ini ya rasanya dengan ini, tapi ini lebih enak daripada ayran Turki. Nah, kenapa di dua negara ini? Karena mungkin zaman dulu Utsmani apa ini menguasai dunia, jadi sering perang gitu. Jadi laban ini memang ada dari unta, ada juga dari kambing. Mungkin kalau zaman dulu tinggal di peras aja langsung diminum langsung. Karena ini sama seperti antibiotik. Jadi setiap orang yang minum ini secara rutin setiap hari itu seperti kita sudah memasuki antibiotik dalam badan. Nah, tidak perlu lagi kita disuntik, kita ke dokter atau pokoknya kalau ada badan seperti beriang mau tenggorokan jadi batuk itu kalau sudah minum laban, insya Allah langsung sembuh. Apalagi dicampur dengan maksudnya vitamin C lah gitu ya, apa saja. Mau itu intinya yang penting vitamin C seperti kayak jeruk yang terus yang gini pokoknya itu lah. Apalagi yang sentok tadi, sentok itu memang teman yang sejati gue tau jadi mereka sudah mulai gagal itu di laban dengan vitamin C dan itu sudah dibuktikan. Jadi saya pribadi sendiri dulu kalau waktu haji sering pokoknya setiap selesai belum selesai haji sudah sakit dan masuk emergency terus, selalu masuk ke emergency rumah sakit, istirahat di infus 3 jam 4 jam selesai baru itu udah bisa istirahat sebentar. Jadi dalam 3 jam 4 jam itu itulah waktu istirahat kalau haji. Subhanallah, melayani tamu Allah, menjadi panitia Allah selama hampir mungkin sekitar 20 tahun lebih. Iya. Sekitar dari tahun 99 kalau enggak salah. Pokoknya intinya ini jadi kalau orang sakit tidak perlu minum obat sebenarnya. Sebelum sakit kita siapkan dulu antibiotiknya dan tidak perlu disuntik, hanya minum ini. Adanya sih hanya di Arab Saudi dan Turki kalau enggak salah. Jadi mungkin Indonesia sih kalau bikin sendiri mungkin bisa, tapi kalau untuk dikirim dari Arab Saudi itu agak sulit karena mulai kecut. Ya kecut. Ini rasanya paling lama 5 hari. 5 hari, 3 hari paling lama. Dan itu memang testimoni dipraktekkan sendiri dan benar-benar dijalankan itu subhanallah sekitar hampir 4 tahun 5 tahun ini melayani haji dan berhaji setiap tahun. Sudah tidak pernah lagi batuk. Tidak pernah. Iya. Subhanallah. Dan apalagi kondisi kayak seperti COVID saat ini. Jadi benar-benar kesehatan itu harus dijaga. Bagaimana caranya supaya kita tidak batuk dan tidak bersin dan tenggorokan gatal. Karena kan kalau sudah batuk di luar itu hampir sama dengan bom. Ya. Orang pada takut sama pada lagi semua. Ah ini orang mungkin inilah apa lah. Jadi macam-macam persepsi mereka ini sudah di luar nalar lah. Padahal biasa-biasa aja sebenarnya. Sebelum
COVID ada kan. Betul. Orang batuk bersin biasa aja, biasa kok. Malah bersahut-sahutan. Bersahut-sahutan waktu bersinnya. Waktu masjid musim haji udah biasa. Udah tidak ada yang aneh gitu. Sejak COVID ini jadi aneh gitu sini. Semua aneh. Semua jadi aneh. Jadi intinya ini sambil makan sambil minum. Jadi pokoknya itulah mungkin yang bisa diinfo untuk pagi ini, karena sudah di video sebelumnya berjanji akan mencoba eksplor makanan-makanan ala Timur Tengah, dan semua yang di Timur Tengah. Jadi kayak seperti ini juga, ini kayak seperti full ini kan, ini rasanya pun bingung nih, apa rasanya. Tapi itulah memang sudah kebiasaan, apalagi bulan puasa. Kalau dia puasa, wajib orang sini pakai full dan ramis. Padahal tidak ada istimewa juga, tidak ada. Mau orang kaya, mau orang semuanya sederhana, mau orang miskin, fakir miskin pun bisa makan ini. Karena terjangkau, harga cuma 1 real. Kecuali dikasih keju, kalau dikasih keju itu udah bisa berubah ya. Berubah bisa 5 real, bisa 6 real begitu. Tapi intinya di Arab Saudi itu mungkin ya, kenapa disebut negara yang paling bahagia rakyatnya nomor 3 di dunia, ya itu mungkin. Jadi ya, memang makan yang sama, semua terjangkau, tidak ada yang raja, yang orang biasa, semua makannya ini. jadi tidak ada yang aneh. Nah, kalau perbedaan antara budaya, suku dan ini dengan Indonesia memang sangat jauh, karena Indonesia ini beragam-ragam budaya dan beragam-ragam suku juga. Jadi kalau di sini memang sama, karena mungkin ini ya, tidak ada di negara itu yang beragama di luar Islam. Jadi semuanya Islam ini. Semua. Jadi nuansanya nuansa Islam semuanya. Jadi intinya di dalam kebudayaan itu bersatu semuanya. Mungkin itu sebabnya. Dan apapun kerjaannya, apapun ininya, kegiatannya, kalau sudah waktu sholat berhenti. Itu mungkin kelebihannya Arab Saudi itu mungkin itu. Apapun makanannya, semua kegiatan berhenti pada saat waktu sholat. Waktu sholat itulah masya Allah, tabarakallah. Allah rasakan di sini seperti itu. Jadi alhamdulillah kesempatan memberikan suci pertama. Semoga saudara-saudara yang ada di Indonesia dimudahkan semua urusannya, dan dibebaskan dari para bahaya musibah-musibah yang ada saat ini, berangkat terakhir semuanya, banjir dan yang gempa, banjir, tanah longsor, dan ini meletus gunung meletus. Semoga Allah mengangkat semua para musibah di Indonesia dan yang lain, insya Allah dikembalikan lagi seperti semula dan bisa datang berumrah dan berhaji. Insya Allah. Salam Bahrawi. Ingat subscribe, like and share. Yeah. Okay.